Recording in progress. Udah tuh. Ya. Belum. Udah tuh. Udah sudah.
Baik. Sekarang sudah terdengar suara saya? Udah, Pak. Oke, baik. Ya. Saya ulangi kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abi Sohli Sadri wa Yasili Amri wa Hlul Ugdata Milisani Yafkau Koli Amma Ba'du. Baik teman-teman, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan kedua ini. Mohon maaf ada pergantian jadwal ya, Pak. Di hari Kamis saya belum bisa, makanya digantikan hari ini. Ya, oh, maaf telat sedikit. Oh iya, iya. Tadi dari Kamis nggak ada ya, Pak. Ya, Mas Fasa. Oke. Baik teman-teman, Alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, semuanya ya. Baik, untuk materi ya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep rezeki ya, konsep rezeki dalam Islam yang kita pastinya sudah banyak belajar ketika kita duduk di bangku SD, SMP, dan SMA ya, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal, kemudian bagaimana prosesnya. Baik, di sini saya akan membuka dulu. Dalam Islam, Islam telah mewajibkan setiap manusia berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, halal, dan bersih agar rezeki tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ya, begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Allah kepada makhluknya. Ya, karena hal ini merupakan, ya, karena hal ini dikarenakan Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Ya, sifat Ar-Razzaq. Ya, ada yang tahu Ar-Razzaq itu artinya apa? Ya, ada yang tahu Ar-Razzaq Maha artinya? Pemberi rezeki, Pak. Oke, ya. Sang Maha Pemberi rezeki. Ya, sehingga manusia hanya dianjurkan untuk berusaha dan berikhtiar ya, semaksimal mungkin. Ya, kita tahu bahwa rezeki ya, rezeki berasal dari kata apa? Rozako, ya, rozako yarziku rizkon, ya, yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ya, seperti hujan ya, kemudian kita kerja mendapatkan honor atau upah ya, karena hal ini senada dengan makna rezeki ya, kemudian di dalam kamus ya, kamus bahasa Indonesia ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rezeki itu hal ya, segala sesuatu
yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan Allah, ya, seperti makanan, ya, kemudian pendapatan, kemudian keuntungan, ya, dari kita berniaga, ya, dan sebagainya. Ya, kenapa Mas Fasa? Ya, Pak. Enggak. Oke. Allah juga telah menyediakan, ya, Allah menyediakan bumi sebagai untuk makhluk-makhluknya, ya, agar memperoleh rezekinya. Ya, kita bisa tahu, ya, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, saya akan share screen. Ya, baik, ini adalah materi kita untuk hari ini. Ya, di sana ada kompetensi mata kuliah. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk memahami rezeki dalam Islam, kemudian memahami makna halal dan haram dalam Islam, ya, kemudian memahami cara mencari rezeki dalam Islam, kemudian memahami bahwa keharusan seorang muslim tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga mencari rezeki harus sesuai syariah. Yang terakhir adalah memahami bahwa perilaku setiap muslim tidak boleh dipisahkan dengan Islam dan iman. Baik, ini yang akan kita pelajari konsep mencari rezeki dalam Islam. Nah, di sana ada pengertian rezeki, ya, kemudian perintah mencari rezeki, kemudian ada konsep mencari rezeki, pengertian halal dan haram, ya, kemudian hakikat rezeki. Ya, untuk yang pertama, ya, dalam konteks rezeki dalam Islam secara umum adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan dihalalkan, bisa berupa uang, makanan, pakaian, ya, hingga pasangan yang saling menenteramkan. Ya, kemudian rezeki juga bisa berupa keturunan saleh dan saleha, serta nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki ialah termaksud perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berusaha dan mencari rezeki berarti orang yang menaati, ya, orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu termasuk adalah ibadah. Dengan kata lain, berusaha untuk mencari rezeki itu bukan mengurangi ibadah kita. Justru memperkuat dan memperbanyak ibadah kita sendiri. Islam juga memerintahkan dan memuliakan orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau memberi motivasi kepada saudaranya, ya, pada saudaranya yang lain, supaya mereka bekerja keras dan meningkatkan kemakmuran hidupnya.
Contoh ya dikisahkan tentang kehidupan para rasul yang bekerja dengan tenaga sendiri ya, seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini membuat besi. Ya, kemudian Nabi Ibrahim, ya kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa. Ia adalah berternak, ya, berternak dan mengembala kambing. Ya, dari beberapa mufassir ya mengemukakan pendapatnya mengenai arti rezeki, ya, di antaranya menurut Hamka, rezeki ialah pemberian ya atau karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya. Ya, ini menurut Hamka. Ya, pemberian atau karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kemudian dari Prof. Quraish Shihab, ya, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam materi, ya, dari material maupun spiritual. Nah, sedangkan menurut Ibnu Khaldun, ya, ia mendefinisikan rezeki adalah peran, ya, peranan manusia sebagai pengelola sumber-sumber alam yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari beberapa mufassir ya mengeluarkan pendapatnya mengenai arti dari rezeki. Kemudian, nah, di sana ada perintah untuk mencari rezeki. Bagaimana cara mencari rezeki sesuai ajaran Islam? Ya, yang pertama, pasti kita berusaha dan bekerja. Bekerja yang halal. Kemudian takwa. Takwa kepada Allah. Ya, mengikuti perintahnya dan larangan. Dan menjauhi larangannya. Ya, kemudian tawakal. Ya, menyerahkan urusan pada Allah. Kemudian bersabar dan syukur. Berinfak atau sedekah zakat, kemudian silaturahim, ya man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sala asarau fi asarihi falyasil rahimahu, ya barang siapa yang ingin memperluas rezekinya ya falyasil rahimahu, ya maka silaturahmilah, ya kemudian berdoa dan istighfar, kemudian berbuat kebaikan, ya, berdagang, kemudian bangun pagi niatkan lillahi ta'ala untuk bekerja, untuk mencari rezeki yang halal. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, dari Mbak. Oke, Mbak Saida, ya, bertobat itu masuk dalam cara mencari rezeki juga tidak. Oke, tobat ya, tobat pembuka rezeki. Ya, ketika kita merasa bahwa rezeki kita susah, ya, rezeki kita sulit, ya, kemudian rezeki kita sangat kurang sekali. Ya, tobat juga ini termasuk dalam kategori pembuka rezeki. Dalam apa? Dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ya, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya, yaitu adalah jalan keluar. Dan untuk setiap kesempitannya, itu adalah kelapangan. Ya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, ketika kita merasa bahwa rezeki kita susah, maka yang harus segera kita lakukan adalah memeriksa ke dalam diri kita sendiri. Ya, karena sesungguhnya yang menjadi penghalang, ya, bertemunya dengan rezeki antara, ya, rezeki kita adalah dosa-dosa kita. Ya, kita tidak tahu, ya, dosa apa yang menghambat rezeki kita sehingga kita sulit untuk mendapatkan rezeki itu. Ya. Dengan demikian, dengan jalan keluar, ya, bagi masalah-masalah kita, ya, sebenarnya jalan keluar itu sudah ada. Ya. Sebagaimana rezeki itu juga sudah ada. Namun, kita akan sulit menemukannya karena suatu penghalang, ya, yang bernama dosa, empat huruf ini. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin bertaubat atas dosa-dosa? Ya, agar dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa syarat, ya, kita mengakui akan adanya penyesalan. Ya. Tobat itu adalah penyesalan. Ya. Semakin besar rasa penyesalan seorang pelaku dosa, yaitu bagaikan sedang diperas segala kotoran dosa, ya, dari diri kita hingga benar-benar habis, ya, dan kering. Ya, untuk yang kedua, memohon ampun, ya, kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah yaitu bertaubat, ya. Ya, mungkin itu dari Mbak siapa, ya? Mbak ya, Mbak Saida. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup cukup jelas, Mbak Saida.
Pak. Iya, masih ada? Udah cukup, Pak. Saya udah paham. Oke. Ya, yang lain? Paham, Pak. Paham, paham. Oke, alhamdulillah ya, sinyal sinyal kita ini bagus nih. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini konsep rezeki dalam Islam. Ya, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rezeki telah dijamin. Ya, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Ya, kemudian hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan, sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Ya, kita tahu pada zaman yang semakin modern ini, ya, masih ada manusia yang mencari rezeki yang tidak halal. Ya, entah itu karena keinginan terlalu kuat, ya, atau karena dorongan yang mendesak untuk mendapatkan rezeki tersebut. Yang pada akhirnya ia akan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Seperti pencurian, kemudian pembegalan, kasus kriminal lainnya, ya, yang termotivasi hanya untuk mencari rezeki. Ya. Kita tidak tahu apa akibatnya, ya, ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak, ya, yang tidak baik, ya, itu akan mempengaruhi, ya, itu akan mempengaruhi ke keluarga kita, akan mempengaruhi ke anak-anak kita. Karena hal itu dikarenakan pengetahuan rezeki yang halal dan baik belum mendalam. Kemudian dalam pemahaman terhadap konsep rezeki ini merupakan permasalahan yang penting, ya, untuk dibicarakan sepanjang lebar, ya, pemahaman yang benar akan rezeki akan memberikan dampak yang baik kepada pribadi maupun kepada saudara-saudara kita, masyarakat lingkungan kita. Ya, karena dampak baik tersebut dapat terwujud berupa perilaku jujur dalam transaksi atau perilaku bahwa mencari rezeki merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, sebaliknya, jika pemahaman mengenai rezeki itu buruk, maka akan sebaliknya, ya, maka akan menjadikan seseorang itu terjerumus kepada jurang materialisme atau segala sesuatu yang dapat diukur hanya dengan kasat mata. Ya, ini dari konsep rezeki dalam Islam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali?
Bagaimana teman-teman? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengertian halal dan haram. Ya, makan dan minuman yang halal meliputi dari empat ini. Halal secara zatnya. Ya, contoh seperti sayuran, ya kita sudah tahu. Ya. Kemudian susu dan lain-lain. Nah, kemudian cara memprosesnya. Ya, saya menemukan kasus di sini dalam penyembelihan, ya. Dalam penyembelihan ayam, ya banyak, ya kalian ini perlu hati-hati dalam membeli ayam. Ya. Semua pasti ada proses, ya ada prosesnya, cara dia menyembelih ataupun sampai ya mati atau tidaknya. Ya ada pedagang, ya dia ini tidak menyembelih, ya dia ini tidak disembelih, dan si ayam ini dalam keadaan mati, ya seperti tukang ayam lainnya, ya ketika dia memotong lehernya, ya itu dia keluar kotoran dari jakun, ya. Keluar kotoran dari jakun, dia ngambil dari lehernya dibelek, ya kemudian kotorannya diambil keluar. Nah itu prosesnya itu tidak halal dalam penyembelihan ayam. Ya seharusnya kita sembelih dan kotoran itu keluar semua, ya keluar semua dan tidak ada sisa dari di ini apa? Tempat ayam tersebut nggak ada kotoran, dia kotoran akan keluar semua ketika penyembelihan. Ya ini yang perlu teman-teman waspadai, ya hati-hati, ya kalau bisa nyari ayam yang sudah disembelih, jangan disembelih ketika di tempat. Ya saya menyaksikan sendiri di pasar. Ya, dia baru ya ayam ini dalam keadaan ya siap apa ya mati ya apa semua bulu-bulunya sudah botak lah ya. Nah dia baru menyembelih, baru dipotong lehernya dan dikeluarkan ke kantong yang ada di lehernya. Nah berarti kan si ayam tersebut tidak disembelih. Nah, ini juga kita harus memperhatikan. Ya, mungkin teman-teman juga harus tahu ini. Itu mungkin ayamnya ini mati, ya udah mati, jadi disembelih. Nah, ini juga ilmu buat kalian juga nanti. Cara prosesnya. Mungkin ayam itu sudah mati, kemudian dikupas kulitnya, dijual lah. Ya, kemudian saya lihat lo ini kok baru dipotong. Nah, kemudian kok diambil kantong dari si jakun ayam itu masih ada kotorannya. Nah, ini tidak benar. Ya, jadi tidak benar nih ya prosesnya. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Ya, kemudian halal cara memperolehnya. Ya, yaitu yang tadi kita bangun pagi
kita niatkan lillahi ta'ala untuk bekerja ya, sesuai job desk kita di pekerjaan. Ya, jangan sampai nauzubillah kita sampai korupsi ataupun mendapatkan uang panas ya, uang haram. Ya, itu juga tidak baik untuk cara memperolehnya. Kemudian bisa juga ada ya, minuman yang tidak halal. Dan kita juga bisa melihat yang pastinya minuman keras yaitu pastinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, untuk ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya Mas Faza ya. Ya Pak. Mungkin yang lain? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada 8 jalan rezeki. Ya, ada 8 jalan rezeki dalam Al-Qur'an. Ya, mungkin di sini ada yang hafiz Al-Qur'an. Mas Alfian. Mas Anal Haq. Tidak, Pak, saya bukan. jangan bilang bukan ya, belum. Oh iya Pak, belum Pak, insya Allah. Insya Allah. Saya udah coba dulu. Oke, Faza. Yang dulu, mana? Pak. Dulu Pak. Itu dulu, udah benar. Ya, di sana ada rezeki yang telah dijamin. Ya. Itu di surat ke-11. Apa itu? Surat apa? Surat ke-11. Ada yang tahu surat ke-11 itu surat apa? Surat Hud. Ya, Hud. Surat Hud. Nah, coba. Ya, ini ayat ini nih sangat masyhur. Ya, ayat ini sangat masyhur. Mungkin Mas Fasya bisa membacakan. Ya, ada yang tahu? Ya, wa ma min dabatin fil ardi
Ya, untuk poin yang pertama itu penjelasan ya saya yang di awal tadi ya, bahwa setiap makhluk hidup ya, yang pertama tadi apa? Nah, ini konsep rezeki dalam Islam. Ya, yang pertama ada di surat Hud tadi di ayat 6. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan semuanya yaitu telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang pertama. Ya, kemudian untuk yang kedua, rezeki tak terduga. Ya, maksud dari tak terduga ini dari manapun. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Mas Fadil, Mas Fadli, ya Mas Fadli. Itu tahu kali ya, Pak. Ya, Ayat nomor 5. Man yatawakkal. Ya, man yatawakkal 'ala Allahi yaj'alahu makhrajan. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya maka Allah akan menetapkan Allah akan jalan makhrajan, ya makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar, ya makhrajan, jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari rezeki dari tak terduga dari manapun. Ya, kemudian ada rezeki karena anak, ya kemudian rezeki, nah rezeki karena istighfar tadi, ya rezeki karena istighfar, ya kemudian rezeki karena menikah, ya kemudian rezeki bersyukur, masya Allah bersyukur juga itu bisa memperbanyak rezeki kita, ya rezeki karena sedekah, kemudian yang terakhir rezeki karena usaha. Sudah paham, teman-teman? Sudah. Oke. Dalam. Rezeki karena anak. Ada yang bisa mengasih contoh rezeki karena anak? Rezeki karena anak ya. Ada yang bisa kasih contoh, teman-teman? Terima kasih.
Nah, ini yang terakhir. Ada yang tahu ini apa? Jambu, Pak, jambu. Jambu, jambu apa ini? Jambu biji, Pak. Alpukat, Pak, alpukat. Ada yang tahu filosofi dari jambu ini? Ini kemana, Pak? Yang sebelah kuning, yang sebelah hijau. Ya, ada yang hijau, ada yang kuning. Ya, Pak. Ya, mungkin teman-teman tahu perbedaannya apa itu antara hijau dan kuning. Ya, ada yang sudah datang, ada yang belum, Pak. Kan? Ya, ada yang matang, ada yang belum matang ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi teman-teman? Ya, kata Mas Pasca ini ada yang matang, ada yang enggak. Ya, benar. Ya, benar. Ayo coba Mas Rismi ya, Mas Dilhak. Iya, Pak. Ya, ada yang tahu filosofi dari jambu ini? Ya, ini ada yang kita lihat di sini, ini warna hijau, ya ini sudah warna kuning, sudah matang, siap, siap santap ini. Oke, ya. Lalu oh, itu Pak. Ada. Yang satu kan udah matang, yang satu belum matang, Pak. Maksudnya mungkin proses hidupnya, Pak. Tadi Mas siapa? Suaranya tidak terdengar. Ana, Pak. Maaf. Oh, Mas Ana. Oke. Itu, Pak. Saya baru lihat. Maksudnya baru 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 paham yang saat kalau jambu yang udah matang kan biasanya kuning, kalau jambu yang belum matang kan emang hijau. Maksudnya adalah prosesnya itu beda-beda, ada yang prosesnya cepat langsung mateng gitu, seperti hidup kan ada tuh yang sukses sukses muda, ada juga yang sukses tua. Ibaratnya itu seperti jambunya masih hijau tapi tenang aja pasti mateng nanti. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Anal. Mungkin siapa lagi? Oke ya, kita bisa lihat ya dari jambu ini, ya dari kedua buah ini, dia ini tumbuh dan berkembang ya di ranting yang sama. Ya, dan di pohon yang sama, akan tetapi buah yang satu telah matang. Buah yang satu ini matang duluan ya ketimbang buah yang sampingnya ini, yang satunya. Ya, pelajaran penting yang kita ambil. Ya, bahwa setiap kehidupan memiliki proses yang berbeda-beda. Memiliki proses yang berbeda-beda, akan ada saatnya kita memiliki pencapaian seperti orang lain. Contoh, roda itu berputar. Ya. Tidak semua orang itu di atas semua, tidak orang
juga di bawah semua. Akan ada saatnya kita memiliki pencapaian tersebut. Semua hanya menunggu waktunya. Jangan pernah bandingkan hidup kalian, hidup kita dengan hidup orang lain. Karena jalan masing-masing. Karena hidup bukan untuk berlomba-lomba untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi tetap semangat untuk teman-teman sekalian. Kalian masih di awal-awal, masih di semester 1. Perjalanan kalian masih panjang. Semoga kita semua menjadi orang sukses yang menurut versi kita sendiri. Karena definisi sukses memiliki versi masing-masing. Mungkin itu untuk filosofi dari jambu ini. Jambu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang matang, ada yang belum matang. Padahal dia ini di dalam pohon yang sama, di ranting yang sama. Hanya semua menunggu waktunya. Kalian untuk saat ini cita-cita kalian belum belum tercapai. Nanti mungkin ketika 5 tahun yang akan datang, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Amin. Fastabiqul khairat. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Bagaimana? Sudah cukup jelas materi kita hari ini? Jelas, Pak. Oke, sudah. Nah, baik. Tadi kan ini saya telah memberikan 8 jalan rezeki ya. Ya, Pak. Nah, ini kalian tuliskan ayat dan artinya. Kalian bisa kerjakan di Word. Atau kalian juga bisa tulis pakai tangan. Kalau di Word bisa langsung kirim ke email saya. Kemudian kalau di tulisan tangan kalian bisa foto. Kemudian juga yang bawahnya ini. Oh iya. Yang tadi yang apa saya jelaskan filosofi dari jambu ini bisa dimengerti ya. Betul deh, Pak. Untuk ini tugasnya bisa dikirim ke email saya. Ya, Pak.
Ya, sudah saya kirim email saya. Coba. Mungkin bisa dikirim ya. Oh, ya. Nah, pertemuan yang akan datang, ya saya mau mencoba dari teman-teman tiga ayat saja. Oh, ya. Dari ya tiga ayat dari 8 rezeki. Ya, mungkin nanti kalian bisa untuk menghafal nih, ya kalian bisa untuk menghafal. Di sini banyak yang pendek-pendek, yang panjang boleh, yang pendek boleh. Yang nah, penting pilih tiga saja. Oh ya Pak. Oke ya semua ya sudah paham ya, dapat dimengerti ya. Paham. Ya, ini yang hadir ada ya baik terima kasih ya. Ya Pak, tidak ada pertanyaan lagi ada Pak, ya, jelas. Oke ini ya, aktif Mas Fasya aja nih. Mas Fasya on fire ya, lagi on fire on Mas Fasya. Asal ada Pak, asal ada. Yes. Maaf, Pak. Okay. Sebelumnya izin tanya dulu, Pak. Iya. Yeah. Itu emailnya Mardiansyah. Mardiansyah apa Mardiansyah, Pak? Iya, Pak. Itu namanya nggak ada R-nya soalnya, Pak. Iya, yeah. Siap dah. Oke, okay, terima kasih. Oh, iya. Oke, okay. Iya, Pak. Sudah, tidak ada yang ingin menanyakan, saya akan stop share screen. Ya, Pak. Baik teman-teman, tolong diaktifkan kameranya. Ya, ini bukti bahwa kalian mengikuti di mata kuliah saya. Iya Pak, halo. Oke. Oke. Ini saya akan ini ya. Screenshot ya untuk laporan saya di absensi saya. Oke, ditahan ya. Oke. Baik, teman-teman, ya apabila sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Cukup? Ya, cukup. Cukup, Pak. Baik, teman-teman. Terima kasih atas
kehadirannya ya. Ini maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Coba. Ya, baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Pak. Dah.